Gunakan 4 cara alami untuk menaikkan berat badan dengan mudah. Banyak orang mengatakan lebih mudah menaikkan berat badan daripada menurunkannya. Namun, bagi beberapa orang, menaikkan berat badan mereka tidak mudah dan bahkan membutuhkan perjuangan yang berat. Dalam kasus ini, mereka yang memiliki metabolisme tinggi akan sangat kesulitan menaikkan berat badan. Alasan lainnya dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk menambah berat badan, mulai dari stres hingga kebiasaan makan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Ada beberapa cara alami untuk menambah berat badan yang bisa dengan mudah ditemukan di rumah atau di pasaran dan digunakan tanpa mengganggu kehidupan individu secara keseluruhan. Berikut ini penjelasannya. 1. Tidur siang. Ini adalah salah satu cara alami termudah untuk menambah berat badan. Jika Anda ingin menambah berat badan, Anda harus menyukai tidur siang. Tidur selama 45 menit hingga 1 jam akan membantu pikiran dan otot Anda santai. Tidur di sore hari setiap hari dan menambah berat badan. 2. Kurma dan campuran susu. Tinggi lemak. Cara lain untuk menambah berat badan adalah dengan memasukkan campuran kurma dan susu ke dalam makanan harian Anda. Kurma adalah buah kering yang mengandung begitu banyak vitamin untuk memastikan kehidupan yang kaya. Produk susu merupakan sumber protein. Produk susu tinggi lemak, sesuai dengan namanya, memiliki konsentrasi lemak yang tinggi. Contohnya adalah susu murni, krim kocok, keju, dan yogurt full cream. Masukkan kurma Anda ke dalam blender smoothie atau variasi blender apapun yang kamu miliki, tambahkan yogurt dan haluskan. Jika Anda menggunakan susu bubuk, disarankan untuk menambahkan air hangat ke dalam campuran agar adonan tercampur rata. 3. Milkshake pisang. Pisang mengandung sifat menggemukkan dan kalori yang bisa membantu penambahan berat badan. Tambahkan jumlah jari pisang yang Anda inginkan ke dalam blender, tambahkan 2 cangkir susu, susu cair full cream. Jika kamu memiliki es krim, Anda bisa menambahkan 1 sendok. Menambahkan gula adalah opsional, haluskan ini, dan milkshake Anda sudah siap. Ambil ini di pagi dan malam hari, dan saksikan keajaiban yang akan terjadi pada tubuh Anda. 4. Masukkan potongan daging yang lebih berlemak ke dalam makanan Anda. Daging seperti ayam, daging sapi adalah sumber protein kandungan tinggi yang baik. Dianjurkan juga untuk menggorengnya daripada hanya merebusnya. Menggoreng membantu menyerap minyak yang merupakan bahan penggemukan. Produk lain yang bisa kamu tambahkan ke dalam diet harian Anda termasuk coklat hitam, kue coklat, alpukat, dan selai kacang. Tetap konsisten itu penting, berat badan naik tidak terjadi dalam sehari, jadi tenang saja.